So, halo 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 semuanya, ketemu lagi bareng gue Missing Joe. Ya oke teman-teman, jadi ketemu lagi bareng gue ya, Missing Joe. Dan gue akuin memang gue udah lama nih, hampir sekitar 2 tahun gue udah gak upload lagi. Ya gue benar-benar minta maaf nih ke kalian, karena memang beberapa waktu ini gue sangat sibuk dengan kehidupan real gue ya. Jadi ya memang gue kan sudah married ya teman-teman ya, dan gue sudah baru punya anak lagi teman-teman. Jadi memang banyak kesibukan-kesibukan di dunia nyata ini yang membuat gue gak ada waktu nih untuk membuat video dan membagikan tutorial-tutorial tentang game yang gue main ke kalian. Cuman kebetulan kali ini seperti yang teman-teman tahu, kita kan sedang banyak yang work from home ya teman-teman. Jadi gue akan menyempatkan waktu kembali nih untuk kembali aktif ya teman-teman, dan membuat tutorial-tutorial game lagi yang semoga bermanfaat nih buat kalian nih. Nah, jadi kalau kalian lihat video-video gue dulu ya teman-teman ya, kebanyakan kan video gue itu tentang game Durango dan Rise of Kingdom ya teman-teman. Dan berhubung Durango ini sudah terlihat dari playstore itu sudah hilang ya teman-teman, jadi kayaknya gue akan lebih fokus kali ini untuk nge-review tentang Rise of Kingdom. Dan gue akan bagikan tutorial-tutorial serta pengalaman gue dalam bermain game ini, lalu juga beberapa game lainnya nih teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat di sekarang ini nih, di layar kalian nih, gue udah aktif kembali setelah 2 tahun menghilang. Dan sekarang gue powernya sudah sekitar 9 juta nih teman-teman. Nah di sini gue akan mencoba nih untuk teman-teman yang ingin bermain game ini, karena game ini seru banget teman-teman, seru banget. Buat kalian yang bosan main game MOBA, saran gue kalian bisa main ke game ini, mencoba setidaknya. Dan game ini walaupun terlihat seperti pay to win, tapi ada tips and trick di mana kalian tetap bisa menikmati game ini tanpa harus mengeluarkan banyak uang teman-teman, seperti itu. Lalu juga gue pengen terima kasih banget teman-teman, terima kasih banget buat kalian yang sudah membantu gue untuk mencapai target gue di tahun yang waktu itu, mencapai target 1000 subscriber nih teman-teman. Terima kasih banget. Dan karena kalian pula lah, gue akan mencoba kembali aktif ya teman-teman dan memberikan tutorial game ini. Semoga nantinya gue bisa menghibur kalian kembali dan bisa memberikan tutorial-tutorial yang berguna nih buat kalian. Oke? Jadi stay tune ya di channel YouTube gue. Dan jangan lupa, seperti yang dulu-dulu juga, gue akan cukup sering nih untuk membagikan giveaway-giveaway buat kalian. Semoga kalian tetap senang untuk menonton channel ini. Oke? See you in the next video ya teman-teman. Goodbye!